City. But also I hope to make more goals and more assists and help the team. And if you look to your whole career, what was your best goal? And can we find it on YouTube? Yeah, you can. I scored a really good goal against Rad, it's a club from Serbia. Dikutip dari sidonews.com, Malaysia U16 sudah tidak sabar untuk menghadapi timnas Indonesia U16 di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2023. Malaysia U16 dan Indonesia U16 tergabung di grup B. Mereka baru akan saling berhadapan pada laga penutup, yaitu pada hari Minggu 9 Oktober 2022 di Stadion Pakansari Bogor. Sebelumnya, Kapten Malaysia U16 Danis Darus melontarkan nada meremehkan kepada timnas Indonesia U16. Kini giliran Osmera yang berceloteh. Namun, Omaro mengatakan hal yang berbeda. Pelatih berpaspor Malaysia itu justru amat mewaspadai Indonesia U16 di ajang ini. Omaro mengaku telah mengantongi sejumlah catatan terakhir skuad Indonesia U16. Dia menyatakan sangat mewaspadai lini belakang tim Merah Putih, khususnya Iqbal Gwijangge. Iqbal yang merupakan kapten timnas Indonesia U16, disebut Omaro sebagai pemain yang berpotensi menghadirkan kesulitan. Selain lini belakang, pemain sayap yang cepat, tim asuhan Bima Sakti itu juga menjadi perhatian Omaro. Wajar jika Malaysia U16 waspada kepada Indonesia U16. Selain berstatus tuan rumah, Nabil Asyura dan kawan-kawan juga membawa bekal kepercayaan diri usai menjuarai Piala AFF U16 2022. Terlebih, partai menghadapi Indonesia U16 bukan semata-mata memperebutkan 3 poin, melainkan mempertaruhkan harga diri. Tapi sebelum duel itu, Malaysia U16 akan memulai petualangannya dengan bersua Palestina U16 pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Sedangkan Indonesia U16 melawan Guam U16 pada hari Senin 3 Oktober 2022.